Hey cuy, apa kabar? Selamat datang kembali di channel gua Gilang Luigi. Hari ini gua mau mainin game GTA 5. So, teman-teman, jadi seperti kalian lihat gua sudah memakai CJ dan hari ini kita akan menjelajahi yang namanya kapal perahu ya, Titanic pokoknya. Kapal Titanic mungkin ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi yang harus kita lakukan adalah pergi ke laut dulu karena kita mau spawn kapal Titanic-nya itu di sana, guys, di laut. Oke, gua udah install yang namanya mobil Need for Speed Most Wanted dan ini keren banget, guys. Oh, nyaman banget buat dikendarain, guys. Udah nggak usah pikir panjang lagi, kita flicker aja ya ke sana, ke daerah pelautan pesisir pantai. Oke, kita ke sini. Gimana ini? Oke, nice. Kita teleport ke sana, guys. Oh, ternyata posisi gua dalam air, guys. Oke, nggak apa-apa. Kita spawn di sini. Oke, indah banget, nyaman banget. Ini sebentar kita ubah jam dulu. Jam berapakah ini? Weather-nya clear. Clouds. Clear. Oke, clear. Kita ubah waktu ke jam, jangan pagi, kita ke sore. Titanic itu, kapal Titanic, enaknya romantis-romantisnya itu sore. Nah, jam 5 dulu ya. Kita spawn di sini, kok dikeluarin, coy? Kita spawn di sini. Mana sih? Oke. Kita tulis di sini Titanic 2. Oke. Tada! Anjay, guys. Ini dia kapal Titanic. Ini bisa dikendarai ya. Cuman berat banget, guys. It's berat banget. Oh, kita bahas cuaca lagi biar agak enak dilihat. Nah, extra sunny. Time-nya kita ubah. Oh, gila, men. Ini gua majuin ya. Cuman emang pelan banget. Ini oh, kalau gua ngejauh kepala hilang, coy. Oke, ini dia alat kendalinya. Aja. Guys, kita menjelajahi yang namanya kapal Titanic ini ya. Oke, kita ke tempat di mana Rose dan juga Jack Rose ya, itulah pokoknya pemeran utamanya ya. Au. Oh, memadu kasih di sini, guys, anjay. Oke, kita ke ujung kapal depan. Anjay, inilah, guys. Kalau kalian belum tahu penampakan kapal Titanic, gua nggak tahu ini detail apa enggak ya, tapi ya keren juga ini ada mod kapal Titanic, guys. Ada juga yang request kemarin, "Bang, kapal Titanic, Bang. Bang." Oke. Akhirnya gua memutuskan untuk di sini. Rere, perasaan di belakang deh ya. Ketika adegan romantis si Jack sama si Rose ini belakang apa depan ya? Di belakang kayaknya ya. Waktu itu si Rose-nya nangis terus datang si Jack. Gimana ya? Lupa gua filmnya, coy. Oke, pokoknya kita hari ini bakal menjelajahi misteri-misteri yang ada di kapal Titanic. Gue nggak tahu ya seluk-beluk kapal ini apakah sama dengan aslinya atau astaga atau ada perombakan beda banget sama aslinya gitu. Oke, mana sih tangannya ini, anjir? Tembus kayaknya deh. Oh, enggak, kira gue tembus. Oke, nice. CJ, kamu orang pertama yang bisa menjelajah kapal Titanic ini. Oke, ini adalah pinggirannya. Indah banget, coy. Kita masuk ke dalam ruangannya deh ya. Ini ke atas lagi deh. Oh, ini ke atas, itu ke bawah, anjay. Kita coba masuk ke dalam ruangannya dulu deh ya. Ini apa? Pintu. Pintu pajangan. Pintu kemana saja. Agak bisa, coy. Agak bisa. Ini di batas ngapain, coy? Ini ada jalan. Kita run. Run, si Jeran. Kita mencari jalan masuk ke dalam. Oke, ini dia kayaknya. Oke, ini benar. Anjay, nostalgia banget ya. Silakan acungkan tangan buat kalian yang pernah nonton film Titanic.
seru banget. Ini kalau masalah ada pesta di sini tuh, si Rosa ini turun dari tangga dan semua cowok melirik, anjay. Kalau kesal kayak gitu guys. Tapi ini ruangannya kayak sempit gimana gitu. Oh masih bisa ke bawah, iya bener. Jangan deh, kita ke depan dulu. Kita lihat ini pintu apa ini. Nggak, kagak bisa coy, ini pajangan doang coy. Yaelah, kita harus ke bawah dulu. Kita maksimalkan apa yang ada di bawah. Ini berapa lantai ya? 3, kalau nggak salah 4 sama di bawah kapal. Masih ada guys. Bentar, kita kesini dulu. Apakah ini toilet? Ini sempit banget coy. Gunanya ini buat apa? Cuma ada lekukan kayak gitu. Ini lift. Oh ada lift juga kalau salah ya. Itu lift, harusnya kita bisa naik lift guys. Wah 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 wah. Wah wah wah. Si J, kamu luar biasa. It's amazing. Apakah masih kan? Oh guys, ini kayak gua main Harvest Moon yang kita nambang terus makin ke bawah. Gak ada beresnya guys. Oke. Ini sudah terlihat ada restoran-restoran buat makan-makan. Oh no, ini deck. Di deck. Oke, ini D. Berarti yang atas C. Tapi ruangannya cuma segini coy. Nah, cuma segini guys. Kagak ada yang bisa dimasukin lagi. Kita harus ke bawah lagi. Berarti ini E. Gue gak tahu sampai berapa ya. Oh, gak bisa. Gak bisa buat pajangan doang coy. Yang terakhir yang ini. Yang D. Gak bisa. Nih. Kalian harus lihat. No, gak bisa masuk guys. Wow. Seru ya, kalau kita panggil polisi, kita coba apakah polisinya ikut ke perahu juga, anjay. Gua kira helikopter doang dah ya ke sini. Tapi nggak tahu ada yang terjun payung apakah enggak. Kita naik ke atas dulu ya. Kita naik ke atas, kita ke permukaan, kita ke tempat paling romantis di kapal Titanic. Sayangnya nih ya, kita nggak bisa pergi ke yang namanya tempat mesin, guys. Ini B. Oke. Pasti pak. Oh ini bisa ke atas. Ini bisa ke atas lagi guys. Ada yang tembak nih. Oh, apakah tembus? Oh enggak, invisibility nya off ini guys. Kita onin lagi, takutnya nanti gua spawn jauh lagi guys. Ini lantai paling atas berarti. Iya bener. Wah wah wah. Pak jangan mengganggu suasana romantis dong pak. Elah, aduh. Gua kalau naik kapal suka mabuk, kita first look dari si J. Ini kemudinya. Kok kita ke depan lagi sih? Harusnya ke belakang coy, kita ke belakang. Oh! Mabuk apa si J guys? Kita ke belakang. Cerering, cerering, cerering. Oke. Indah sekali Los Santos ya. Ini diterangin sama lampu polisi guys. Jadi gua serasa artis Hollywood. Oke, ke atas ini bisa ke atas nggak sih? Bisa kapal atas kanan nggak sih? Ada pintu-pintu tapi cuma pajangan doang guys. No, itu pintu cuma tapi pajangan doang. Wah, ada tangga ke atas dong ini. Harusnya bisa naik ke atas no, ada tangga kita ke atas. Bisa nggak? Oke, bisa. Ini ada tangga, harusnya bisa ke atas. Oke, ternyata itu cuman pajangan semata. Ilusi semata nih guys. Tuh, ada tangga ke atas, harusnya kita bisa naik ke atas coy. Ya, itu cuman bayangan semata. Harap-harap jangan terlalu serius. Oke, atuh. Sulit banget guys ini. Aduh, kapalnya libet amat sih. Oke, kita turun ke bawah. Meskipun ada tangga, yang namanya CJ ini nggak kenal yang namanya tata krama ya. Dia langsung loncat-loncat begitu saja, guys. Duh, susah banget ngendaliinnya, guys. CJ larinya nggak jelas, coy. Oke, ini tempat romantis. Di belakang nggak salah ya. CJ sama si Rose ini. Apa di depan, guys? Di depan ya. Oh, ini gua belakang salah. Berarti di depan bener, guys. Terir. Notice, this puzzle has triple screw. Keep clear of blades. Jadi guys, kita review lagi kapal Titanic-nya dari atas, oke? Okay? Kita baca-baca dulu. Aduh. Oh no.
That's my ship. Wah, nggak bener nih. Gua tahu. Kita hancurin yang namanya kapal Titanic. Biar cepet guys, kita teleport. Oke, nice. Kita lihat, hilang ternyata guys. Kapal Titanic yang hilang coy. Tapi kayak ada, enggak. Kita mix ammo dulu, apakah bisa dihancurin si kapalnya. Mana sih mix ammo? Weapon dong guys. Give a weapon, give mix ammo, oke. Oke, bazooka. Tembus, gua rasa tembus. Oh, bisa. Kita hancurin guys, kita lihat kapalnya karam seperti di film-filmnya. Oke, kita ambil aja si J-nya. Kita ke sana. Oh. Guys, jadi super. Kok hilang? Mang. Kok hilang? Ilah. Wow. Hilang guys, kenapa tiba-tiba hilang coy? Ah ya elah. Di life cycle katanya. Oke, okay. Titanic 2. Oke, okay, nice. Kita lihat polisi apakah gua. Salah, itu maju. Itu polisi. Oh, gua tahu. Kita tabrakin guys ke daratan segede apakah. Anjay. Enggak bisa maju lagi kayaknya deh. Gak bisa maju guys. Berarti harus dengan kekuatan. Kecepatan cepat banget. Ini gak bisa belok sendiri loh. Ini belok sendiri guys. Ilah. Mundur. Cerering. Dah. Woi. Gak ngerti ini kenapa kapal gue yang goyang seri guys. Ketika gue melakukan ini ya, kapalnya apakah akan hilang kembali? Ya hilang lagi guys. Ternyata kita gak bisa yang namanya. Pak ikut pak. CJ bawa pisau anjay. Guys, itu dia kayaknya untuk kapal Titanic-nya. Kirain gue ya bisa dihancurin. Bapak kenapa ikut berenang, Pak? Kirain gue bisa dihancurin dan ternyata nggak bisa ketika gue pakai mod manual. Ternyata dia hilang sendiri, guys. Jadi silahkan rekomendasikan mod apalagi yang seru buat gue mainin dan nggak seru ya. Kapal Titanic-nya nggak ada orang, hanya gue sendiri jadi sepi. Gue ngerasa sendirian. Gak apa-apa lah ya. Next kita coba mendapatkan guys, silahkan kalian. Oke, gue Gian Logi, sampai ketemu di next video. Bye.